Waktu makan siang juga gitu, soalnya saya dalam keadaan makeup kan itu gak bisa dicopot-copot. Jadi ya dua opa-opa lagi makan bareng gitu, berhadapan. Agak, enggak sih, paling kayak lebih kayak jadi serius aja gitu loh. Maksudnya kan Reza juga udah lebih banyak filmnya, lebih berpengalaman. Jadi kita kayak mau bercanda tuh mikir gitu. Bikinnya berkali-kali. Ya udah gitu aja sih. Saya seru karena film ini banyak anak-anak mudanya gitu. Jadi saya bisa melihat bagaimana perkembangan aktor-aktor muda Indonesia diwakili oleh mereka-mereka ini kan gitu. Dan film Habibie Ainun 3 ini sebenarnya didominasi oleh anak-anak muda. Hampir semuanya generasi muda. Saya sempat, sebenarnya Mas Hanung sudah sempat mencari Habibie muda. Itu sudah mereka lakukan. Mereka sempat casting. MD juga sempat membuka kesempatan untuk gimana kalau saya main jadi yang tuanya aja. Dan saya menawarkan juga begitu gitu. Kayaknya it's impossible buat saya memainkan anak umur 14-16 tahun gitu. Seumuran dia, gak mungkin aja gitu. Dan akhirnya cari. Saya gak tahu alasannya memang gak ketemu beneran atau memang mereka tidak membuka opportunity itu. Saya gak ngerti, ya itu urusan dapurnya MD dan Hanung. Tapi kemudian yang terjadi adalah saya diminta untuk tetap memerankan yang muda. Dengan kondisi tubuhnya itu bukan tubuh saya. Jadi tubuhnya tubuh orang lain. Mungkin kurang lebih hampir seumuran sama Eric gitu ya. Hanya wajahnya aja yang di CGI-nya itu dipermuda, di reconstruct gitu mukanya gitu. Harus jadi dua kali. Saya agak repot memang syuting ini. Jadi saya harus syuting sama mereka langsung untuk memancing dialog juga kadang-kadang. Terus habis itu saya harus syuting sendirian. SMA dan kuliah ya, sih. SMA dan kuliah. Kuliah awal-awal kayaknya. Awal ya, masuk kuliah. Ya. Karena saya juga sebenarnya enggak banyak part saya di sini. Karena film ini lebih didominasi oleh Ainun ceritanya. Jadi saya part yang saya udah tua itu saat ini, saat sekarang, periode waktunya. Yang mudanya hanya sedikit, sisanya tuh Jeffrey Nicole dan Maudie yang berinteraksi. Ahmad ya, Jeffrey berperan sebagai Ahmad. Kalau aku sih gak susah, tapi bukan susah ya, tapi kayak lebih tantangan sih. Soalnya kan aku Lim Keng Ki tuh dari Bandung. Dan otomatis harus bahasa Sunda. Sundanya tuh kayak Sunda halus. Jadi aku harus kayak belajar bahasa Sunda halus. Ribetnya adalah main kasti, lari-larian, pakai rok. Lumayan panas sih, kebetulan lo yang adem. Kita puasa-puasa nih, lari-lari lapangan. Terus mereka puasa. Ya? Puasa. Oh, iya. Terus mereka cuman kayak gini-gini. Terus kayak, aduh panas banget ya hari ini. Tapi kita yang lari loh. Batal semuanya. Even latihan main kasti aja, aku sama JJ sama Kamot kan. Terus aku sama JJ tuh udah yang kayak, Jay udahlah Jay minum aja yuk. Gak kuat, panas banget Jogja waktu itu. Aku dari film sebelumnya kan dicat warna hitam semuanya. Habis itu masuk film Habibie Ainun 3, dipotong lagi lebih pendek. Terus dicat gitu jadi gini balik sekarang. Tapi lebih orange sih kayak pas awal ngecat tuh. Kenapa panas kali ya? Enggak dong. Ah, itu lucu banget momen itu karena saya masih ingat ekspresinya ya, oh kok bisa begitu ya? Gitu, jadi dia sangat apa ya, karena bukan dunianya beliau gitu ya, jadi pertama kali melihat itu jadi amazed sendiri gitu, sangat excited gitu, kok bisa ini, aduh bagus dipegang-pegang gitu. Siapa yang mengerjakan ini, orangnya namanya Orlando, sebenarnya saya kenalin gitu. Waktu makan siang juga gitu, soalnya saya dalam keadaan makeup kan itu gak bisa dicopot-copot. Jadi ya dua opa-opa lagi makan bareng gitu, berhadapan. Kayaknya pas adegan yang kita prom night deh, gimana? Diambil ya. Itu soalnya kita emang asik-asikan joget aja gitu, seru lah syutingnya. Aku juga prom night, karena itu kayak, ya emang kita syuting sih, tapi kita kayak balik masuk ke tahun itu. Jadi kayak time travel.
fotonya. Terus kita sempat ada latihan dance-dance zaman dulunya. Yang ujung-ujungnya juga gak dipakai sih. Tapi ya seru aja gitu ngeliat orang zaman dulu ternyata gini loh partinya orang dulu. Ya mungkin salah satunya adalah masih bisa merasakan dimana saat saya syuting di kediaman Eyang. Saya masih bisa punya waktu gitu. Karena dari film pertama, kedua, ketiga itu film pertama dan kedua itu hampir tidak ada syuting yang gak ada Eyang gitu. Mungkin yang di kedua memang jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Maksudnya keterlibatan Eyang selalu ada di lokasi. Tapi yang pertama hampir selalu tiap hari pasti beliau datang syuting. Yang ketiga setidaknya masih ada kesempatan untuk bersama-sama dengan beliau untuk yang terakhir kalinya ya. Sebelum beliau berpulang, buat saya itu momen yang paling spesial sih.